Kita sampai muka surat yang ke-30, baris yang ke-16 daripada bawah. Dan hanya senya. Bismillahirrahmanirrahim. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan hanya senya ta'alluq ilmu kepada wajibat dan mustahilat dan kepada jaizat itu kerana bahawasanya ilmu itu bukan daripada sifat yang memberi bekas, dan dari kerana itulah umum ta'alluqnya ta'alluq ilmu kepada sekalian yang tersebut, iaitu wajibat, mustahilat dan jaizat, bersandahan kudrah dan iradah. Maka keduanya, yakni kudrah dan iradah itu sifat yang memberi bekas. Maka sebab itulah tiada ta'alluq keduanya melainkan pada yang dapat berubah daripada Adam kepada wujud dan daripada wujud kepada Adam, seperti yang telah lalu bicaranya. Karena, bukan karena, kerana jikalau ta'alluq keduanya kudrat iradat dengan wajib, jadi kita berhenti situ. Ambil balik, dia kata, dan hanya senya. Hanya senya ini kalau diterjemahkan dikatakan adatu hasrin inna yang makfufah minal amal, iaitu innama artinya hanya senya, tidak ada yang lain, hanya senya. Itu sebahagian daripada mengkhususkan sesuatu. Hanya senya ta'alluq ilmu kepada wajibat, artinya tidak ada alasan yang lain tentang berta'alluqnya ilmu, yakni berta'alluqnya sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu kepada wajibat, kepada perkara yang wajib. Maka perkara yang wajib itu adalah zat dan sifat Allah. Maka zat dan sifat Allah Ta'ala itu berta'alluq di bawah sifat ilmu Allah, yakni Allah mengetahui hakikat zatnya bagaimana, Allah mengetahui hakikat sifatnya bagaimana. Kita tidak mengetahui bagaimana hakikat zat Allah Ta'ala, bagaimana hakikatnya sifat Allah. Sebab itu dikatakan ilmu Allah itu dia berta'alluq kepada wajibat. Itu ringkasan. Artinya segala sifat yang wajib bagi Allah dan juga zatnya yang wajibul wujud, maka berta'alluq di bawah sifat ilmu dengan makna Allah mengetahui hakikat zat dan sifat dirinya. Dan mustahilat, tidak ada alasan lain yang mengatakan ilmu itu berta'alluq je dengan segala perkara mustahil. Maknanya perkara mustahil itu sesuatu yang tidak diterima akal adanya, seperti mana anak Allah, seperti mana kawan-kawan Allah, seperti mana ayah dan ibu bagi Allah. Allah menyebutkan lam yalid walam yulad, Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Maka itu menunjukkan sifat mustahil, iaitu perkara mustahil, yakni ibu bapa dan anak pinak bagi Allah Ta'ala. Maka Allah tahu tak yang dirinya tidak memiliki demikian, maka Allah mengetahuinya. Maka adanya itu adakah mustahil? Mustahil adanya. Artinya ilmunya itu berta'alluq di atas, di bawah segala, berta'alluq di atas juga segala perkara yang mustahil, yang pasti tidak ada sama sekali. Dan juga sifat ilmu Allah Ta'ala itu juga dia mengetahui segala perkara yang harus, tidak ada alasan lain.
Nah, di bawah ni buat alasan dia, iaitu perkara yang harus apa dia, iaitu segala makhluknya, manusia, alam ini, segala zat makhluk Allah, segala sifat bagi makhluk, itu adalah perkara yang harus. Apa contoh? Iaitu seperti tinggi bagi gunung, keras bagi besi, ada. Kemudian zat besi, kemudian lagi zat gunung, kemudian lagi apa tuan-tuan, apa jua yang diciptakan oleh Allah, itu dikatakan jaizat, iaitu perkara-perkara harus. Maka kesimpulannya, hanya senya, artinya tidak ada alasan lain kenapa sifat ilmu itu sekadar berta'aluk kepada wajibat, mustahilat dan jaizat, kerana itu maksud dia. Itu tidak ada alasan lain. Alasannya begini, bahawasanya ilmu itu bukan sifat, bukan daripada sifat yang memberi bekas. Itu sebab dia. Apa maksud sifat yang memberi bekas? Sifat yang memberi bekas artinya mengadakan sesuatu yang tiada dan meniadakan sesuatu yang ada. Maka sifat ilmu itu kalau dikatakan memberi bekas, iaitu perkara mustahil boleh diadakan, perkara yang wajib pula boleh dimusnahkan. Seperti apa contoh? Seperti zat Allah Ta'ala sendiri. Adakah Allah boleh membinasakan zat dirinya? Adakah Allah boleh menjadikan dirinya lemah tidak berdaya? Kerana Allah itu maha kuasa. Dan kalau seandainya sifat ilmu itu sebagaimana sifat kudrah yang memberi bekas, pastilah tidak termasuk sifat mustahil, tidak masuk sifat yang wajib, cuma sekadar sifat yang harus. Kerana dikatakan sifat ilmu itu sifat memberi bekas sebagaimana sifat kudrah, sebagaimana sifat iradah. Boleh faham tuan-tuan? Baik, saya ulang lagi. Sifat ilmu itu dia bukan sifat yang memberi bekas. Apa makna memberi bekas? Memberi bekas maknanya sesuatu yang asalnya tidak ada diadakan, boleh diadakan. Sesuatu yang ada boleh ditiadakan. Seperti apa sesuatu yang ada kemudian ditiadakan? Manusia tuan-tuan, dulu dia ada, kemudian Allah ambil nyawa dia, dia mati. Dulu dia tak ada, Allah jadikan dia sebagai seorang manusia yang lengkap sempurna. Itu dikatakan daripada ada kepada tiada, daripada tiada kepada ada. Lagi, dulu kita tidak punya harta, kemudian kita ada harta. Siapa yang menentukan? Allah Ta'ala yang menentukan. Tak, daripada tak ada kepada ada. Dulu kita kaya, Allah jadikan kita miskin, tidak ada apa-apa. Siapa yang mentiadakan daripada ada? Allah yang menentukannya. Sifat ilmu ini adakah seperti itu? Tidak. Kenapa tidak seperti itu? Kerana seandainya sifat ilmu itu seperti itu, boleh mengadakan, boleh mentiadakan, maka apa ta'rifan daripada perkara yang wajib? Perkara yang wajib itu artinya pasti ada. Apakah perkara yang wajib? Seperti zat dan sifat Allah. Kalau seandainya sifat ilmu tadi mengadakan dan mentiadakan, pasti dia boleh mentiadakan zat Allah Ta'ala yang wajib ada. Maka tidak termasuk di sini, itu mustahil pula. Apa makna perkara mustahil? Perkara mustahil maknanya tidak dapat diterima akal kalau dia ada. Kalau seandainya sifat ilmu ini berta'aluk dengan memberi bekas, pasti perkara mustahil juga boleh diadakan. Maka itu mustahil sama sekali. Kalau demikian, perkara mustahil berubah ta'rifan daripada mustahil menjadi harus. Perkara yang wajib, yang asalnya wajib juga menjadi harus. Kerana ilmu tadi kalau berta'aluk dengan ta'aluk memberi bekas, dia boleh meniadakan, dia boleh mengadakan. Oleh kerana itu, dia bukan mengadakan dan meniadakan, maka berta'aluklah dia kepada segala perkara yang wajib, kepada segala perkara yang harus, kepada segala perkara yang mustahil, dengan makna Allah mengetahuinya. Bukan memberi bekas, tetapi mengetahuinya. Perkara yang wajib Allah tahu secara dalam, secara hakikat, secara tafsil. Perkara yang harus Allah tahu secara tafsil, secara terperinci. Perkara yang harus, perkara yang mustahil juga Allah mengetahuinya. Sebab itu dikatakan hanyalah,
Hanya saja sifat ilmu itu bertakluk kepada yang wajib, kepada yang mustahil, kepada yang harus, kerana dia sekadar mengetahui hakikatnya. Sesuatu tadi daripada yang wajib seperti zat dan sifat dirinya, perkara yang mustahil seperti sesuatu yang tidak akan wujud sama sekali, dan perkara harus Allah mengetahuinya. Maka dengan sebab itu dikatakan ilmu itu bertakluk dengan tiga. Kalau seandainya kita mengatakan dia bertakluk dengan takluk memberi bekas, iaitu mengadakan sesuatu yang tidak ada, meniadakan sesuatu yang ada, maka tidak masuk akal sama sekali. Baik, boleh faham tuan-tuan? Kemudian, maka dari kerana itulah, daripada kerana itulah, yakni dengan makna ilmu itu tidak bertakluk dengan sifat yang bukan daripada sifat yang memberi bekas. Maka dari kerana itulah, maksudnya dari kerana ilmu itu bukan daripada sifat yang memberi bekas, umum takluknya, maka umumlah takluk sifat ilmu. Bila kita mengatakan umum takluk, artinya apa? Maka tertakluklah dia kepada ketiga-tiga perkara tadi, tidak terkecuali walaupun satu, kerana asas berpijaknya pengajian sifat 20 ini wajib, mustahil dan juga harus. Maka apabila ilmu itu tidak bertakluk dengan memberi bekas, maka umumlah takluknya, termasuklah ketiga-tiganya sekali, wajib, mustahil dan juga harus, di bawah ilmu Allah. Maknanya apa? Allah mengetahui segala-galanya. Sama ada perkara itu wajib seperti dirinya sendiri, Allah Maha tahu. Kita tahu atau tidak, kita tidak mengetahuinya. Kita cuma sekadar mengetahui Allah itu wujud dan kita iktikadkan. Allah tidak ada permulaan wujud, Allah tidak akan binasa, Allah tak sama dengan makhluk, Allah itu berdiri sendiri, Allah itu asa, Allah Maha Kuasa, Allah berkehendak, Allah mengetahui, Allah mendengar, melihat dan berkata-kata, Allah itu hidup. Tetapi apalah hakikat sifat Allah Ta'ala? Bagaimana hakikat yang sebenarnya? Allah itu wajibul wujud, dia wajib ada. Bagaimanalah hakikatnya zat Allah? Tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi ilmu kita itu sekadar setitik yang sangat kecil daripada lautan yang tersangat luas. Macam mana kita mengatakan kita ada ilmu? Sekadar yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasul, itulah yang kita tahu. Maka ulama' menyimpulkan daripada kenyataan ini, maka dibahagikan pengetahuan Allah itu kepada tiga yang terbesar, iaitu segala perkara yang wajib, zat dan sifat dirinya, segala perkara harus dan zat dan juga sifat bagi makhluk, dan segala perkara mustahil, iaitu segala perkara yang mustahil ada, seperti mana anak dia, seperti mana bapa dia, kawan-kawan dia dan sebagainya. Itu Allah mengetahuinya, tidak ada sama sekali. Baik, kemudian umum ta'aluknya kepada sekalian yang tersebut, mana? Wajibat, mustahilat dan juga jaizat, bersalahan kudrah dan iradah. Jadi dia kata tidak sama pula dengan ta'aluk kudrah dan juga ta'aluk iradah. Baik, bersalahan makna tidak sama kudrat dan juga iradat. Maka keduanya, yakni kedua-dua sifat itu, kudrat dan juga iradat itu, merupakan sifat yang memberi bekas. Kudrat, dia mengadakan sesuatu yang asalnya tidak ada, dan meniadakan sesuatu yang asalnya ada. Ini kita dapat lihat dalam kehidupan kita sendiri, iaitu kita dahulu katakan kita tidak ada, sekarang kita ada. Lepas daripada ini sampai waktu yang dijanjikan Tuhan, maka kita ditiadakan semula sebagaimana sebelum daripada itu. Badan kita yang ada ini akan diambil semula, dipulangkan balik. Jadi sebagaimana kita pinjam, demikianlah kita pulangkan. Ada. Ini bagaimana kita ambil, kita pulangkan lain macam, ini kita tak
tak amanah. Ada pinjam orang bagi pinjam motor, kita bantai buat atas kerap, atas lantun dan sebagainya, maka habis rahai motor. Kan? Orang pinjam kita, dia kata, ni motor saya, saya nak balik kampung. Kalau setakat pergi kedai, pakailah. Ada? Kita bukan setakat pergi kedai, kan? Kemudian kita bawa gotah sekerap, gotah lantun, air gotah tu, air asid, maka habis gahai motor. Sampai masa dijanjikan, tuan motor pun datang. Mano motor yang dan bawi marin nak semula. Bila pulangkan dah gahai, apa kata tuan motor? Tak amanah langsung. Demikianlah Allah bagi kita elok, besok pulang macam mana? Demikian. Maka kesemuanya ini dia kata, bersalah kudrat iradat tadi, iaitu daripada ada kemudian tiada, daripada tiada kemudian diadakan. Itu kudrat dan juga iradat. Iradah menentukan bagaimanakah adanya, bagaimanakah tiadanya. Bila dia tiada, itu ketentuan daripada iradah. Ketika mentiadakan, itu kudrah. Si fulan diadakan pada tarikh demikian-demikian. Siapa yang menentukan? Allah. Siapa yang menjadikan? Allah juga. Menentukan bagaimana? Dengan sifat iradat. Mengadakan sesuatu yang ditentukan dengan iradat itu dengan sifat kudrah. Baik. Bersalahan kudrat dan juga iradat, maka kedua-duanya merupakan sifat yang memberi bekas. Maka sebab itulah yakni kedua-dua sifat itu merupakan sifat yang memberi bekas, tiada ta'aluk keduanya, yakni kudrat dan iradat, melainkan pada yang dapat berubah daripada Adam kepada wujud, iaitu daripada Adam artinya tidak ada kepada wujud kepada ada. Sebab itulah dia kata, oleh kerana kudrat ini dia memberi bekas, mengadakan dan mentiadakan, dengan sebab itulah dia itu tidak bertakluk melainkan kepada sesuatu yang boleh ada, yang boleh tidak ada. Zat dan sifat Allah itu bukan sesuatu yang boleh ada, yang boleh tidak ada. Sekutu bagi Allah itu bukan sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada. Maka tidak ta'aluklah kudrah di zat dan sifat Allah dan juga sekutu-sekutu bagi Allah. Baik. Makhluk yang itu boleh ada, boleh tak ada. Maka itulah yang dita'aluk oleh kudrat dan iradat Allah. Maka dia kata, tiada ta'aluk keduanya, yakni kudrat dan iradat itu, melainkan pada, yakni pada sesuatu yang dapat berubah daripada tidak ada kepada ada, dan daripada wujud kepada Adam, daripada ada kepada tidak ada pula, yang itu sahaja dita'aluk oleh kudrah dan iradah Allah. Seperti yang telah lalu bicaranya, seperti yang telah kita bincangkan sebelum daripada ini, dalam bab kudrah dan juga dalam bab iradah. Yang itu kita buat misal dahulu. Jangan kita mengatakan oleh kerana kudrat dan iradat ini cuma bertakluk kepada perkara-perkara yang harus, maka menunjukkan Allah tidak berkuasa sama sekali. Bagaimana seperti Allah boleh atau tidak menjadikan satu benda yang sangat besar sehingga Allah sendiri tak boleh nak angkat kerana terlampau besar? Boleh atau tidak? Maka kita tengok pada persoalan mula-mulanya harus. Bila tengok sampai Allah tak boleh angkat, itu mustahil. Maka Allah itu mustahil tidak dapat mengangkat sesuatu. Maka oleh kerana dia perkara mustahil, tidak bertakluk di bawah kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Soalan itu pun ditanyakan adalah soalan untuk menguji semata-mata, kan? Ada orang tanya, dia kata kalau begitu Allah tak berkuasalah. Allah menyebutkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa. Kalau demikian, boleh tak Allah memusnahkan dirinya sendiri atau menjadikan diri sendiri lemah? Kita kata Allah itu wajibnya bagaimana? Allah itu wajibnya Allah bersifat kuasa, tidak lemah sama sekali.
Nah, kalaulah dikatakan boleh atau tidak, itu perkara mustahil atau tidak perkara mustahil. Oleh kerana lemah bagi Allah perkara mustahil, maka tidak ta'aluk di bawah kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengatakan boleh, artinya lemah itu bukanlah perkara mustahil bagi Allah. Maknanya Allah boleh lemah, Allah boleh kuasa. Kalau demikian, Allah boleh menjadikan dirinya lemah, kerana lemah bagi Allah itu adalah perkara harus. Oleh kerana kita mengatakan lemah itu perkara mustahil, Allah tidak lemah sama sekali, maka mustahil Allah itu bersifat dengan lemah atau menjadikan diri tinggi adalah lemah. Boleh faham tuan-tuan? Ah, jadi kesimpulan senang dia kalau kita mikir berkarut nampak itu kan. Jadi susah. Senang kita fikir perkara yang mustahil ini dia tidak ditakluk oleh sifat kudratnya. Perkara yang wajib, yang memang wajib ada, tidak bertakluk di bawah kudratnya. Sesuatu yang dah ada nak diadakan lagi, maka itu perkara mustahil pula. Atau mentiadakan sesuatu daripada zat dirinya atau sifat dirinya juga perkara mustahil. Karena telah kita faham daripada awal lagi apa makna wajib. Sesuatu yang pasti ada, tidak menerima tiada sama sekali. Apakah contoh seperti zat dan sifat dirinya? Zat Allah dan sifat Allah itu perkara yang mesti ada. Kalau tidak ada, tidak dapat diterima akal sama sekali. Allah itu tidak ada. Ya tak? Kalau mentiadakan dirinya, itu perkara mustahil. Atau menjadikan lagi dirinya yang wajibul wujud, itu juga perkara mustahil. Yang dah ada takkan diadakan. Atau si Allah menjadikan dirinya sendiri, itu juga tidak diterima akal. Bagaimana seseorang menjadikan dirinya sendiri? Tak boleh terima akal. Secerdik-cerdik orang, sehingga sebodoh-bodoh orang pun tak terima akal kita kata dia menjadikan dirinya sendiri. Tak boleh. Tak terima akal langsung. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana? Oleh kerana itu, kalau kita mengatakan kudrat iradat berta'aluk dengan perkara wajib dan juga perkara mustahil, maka berubahlah ta'rifan wajib dan berubahlah ta'rifan mustahil. Maka mustahil tidak lagi mustahil dan yang wajib tidak lagi wajib. Baik. Kemudian, apa sebab? Kerana jikalau ta'aluk keduanya, yakni kudrah dan iradah dengan yang wajib, bagi hendak mengadakan dia, yakni nak mengadakan zat dirinya atau mengadakan sifat-sifat dirinya, nescaya lazim daripadanya, daripada mengadakan sesuatu yang wajib ada pada diri Allah Ta'ala itu, dikatakan tahsilul hasil, iaitu menghasilkan sesuatu yang telah pun ada. Baik. Apa contoh? Seperti mana kita buat contoh dulu, iaitu jam. Ada? Jam ni dah ada. Boleh atau tidak diadakan lagi? Tak boleh. Sebab jam ni dah ada. Jam lain yang seperti ini boleh. Tetapi yang ini satu ni, yang dah ada ni, mustahil diadakan. Sebagaimana sesuatu yang memang dah tak ada, kita nak tak adakan, maka itu mustahil. Gigi dah rompong. Tak, salah batang pun tak ada. Pergi jumpa doktor, dia kata, doktor boleh tak cabut gigi saya? Dia pandang gusi ada, nak cabut gusi kan cabut gigi. Dia kata, gigi. Doktor kata tak munasabah langsung. Gigi dah tak ada, nak tak ada kan tak boleh. Demikianlah, jam dah ada, nak diadakan lagi juga tidak boleh. Melainkan, dibuat jam yang lain seperti jam ini, yang itu boleh. Baik, kalau dibuat juga itu dikata mustahil. Tahsilul hasil itu adalah perkara yang mustahil. Baik. Atau ta'aluk mengadamkan dia. Nah, mengadamkan dia, yakni meniadakan dia, maka lazim daripada demikian itu bertukar hakikat. Yakni perkara yang wajibul wujud seperti zat Allah, seperti sifat Allah, kita telah sepakat, iaitu tidak dapat diterima akal tiadanya. Artinya pasti ada zat Allah, sifat kemuliaan Allah, sifat keamanan Allah, pasti ada. Kalau seandainya lah kita mengatakan bahawa yang wajib itu boleh ditiadakan,
maka bertukarlah hakikat yang wajib tidak lagi dikatakan wajib, maka statusnya adalah harus sahaja, bukannya wajib. Kalau harus sahaja, maknanya itu bukan Tuhan, karena makhluk juga ada sifat demikian. Namun sifat bagi makhluk itu harus ada, harus tidak ada. Tuhan berbeza dengan makhluk dia, iaitu makhluk sifatnya harus, Allah sifatnya wajib. Berkuasa bagi Allah itu wajib ataupun harus? Wajib Allah berkuasa. Bukan wajib pada syarak, maknanya wajib, akal tidak dapat menolak Allah itu maha berkuasa. Baik. Maka seandainya kalau kita mengatakan boleh sahaja Allah meniadakan zat dirinya yang wajib, maka bertukarlah hakikat, makna bertukarlah hakikat wajib, tidak lagi dikatakan wajib tetapi dikatakan harus ataupun mustahil. Apa sebab? Kerana bahawa hakikat yang wajib itu barang yang tiada menerima adam sekali-kali, tidak dapat ditiadakan sama sekali. Itu makna wajib. Seperti mana dirinya yang berkuasa, bolehkah ditiadakan kuasa pada dirinya? Tidak boleh sama sekali. Siapa nak menghilangkan kuasa Allah? Allah sendirilah. Itu juga mustahil, kerana kita dah sepakat mengatakan Allah itu berkuasanya adalah wajib. Adakah nas mengatakan demikian? Itu bersandarkan kepada nas. Namun akal kita menilai dengan pandangan panca indera, melihat kepada alam, melihat kepada gunung, melihat kepada segala yang ada ini, dihantar maklumat ke otak. Otak mengatakan hebat ciptaan ini, pasti orang yang menciptakan ini juga hebat. Maka Allah mengatakan dalam Quran, dia menciptakan bumi ini. Maknanya bukanlah orang, tetapi yang menjadikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang sifatnya innallaha ala kulli syaiin qadir. Maka sifat kudrat yang sabit dengan Quran itu tidak dapat dinafikan sama sekali. Itu maknanya wajib. Baik. Boleh faham tuan-tuan? Komap nampak tu. Mana boleh baca apa dah. Baik. Tak apa tuan-tuan. Kita mengaji, ya, kita mengaji. Memberi faham tu adalah Allah Taala, kan? Sidi Rashid kan baca lagi laju. Baca kami laju, orang ceritalah, saya pun tak nak ikutlah dia. Kami laju. Akhir dia ditanya, dia kata memberi faham bukan dia, Allah Taala. Bacalah panjang-panjang syarah pun. Kalau Allah tak bagi faham, tak faham juga. Kalau kita baca je, Allah nak bagi faham insya-Allah, kan? Ha. Sebab itu saya tengok juga, saya ingat kata-kata almarhum atuk saya sendiri, dia mengaji dengan satu ulama di Bunut Payung, Syekh Abdullah Tahir. Ketika dia baca kitab, betul dia baca kami laju. Rupa-rupa sekadar tabarrukan, kerana yang memberi faham bukan saya, dia kata Allah Taala. Ini banyak orang-orang ahli hakikat demikian, kan? Dia nampak, dia faham diri tidak punya apa-apa, sekadar membacakan, tetapi yang memberi faham itu Allah Taala. Baik. Tak apa tuan-tuan, saya dulu khatam banyak kitab tauhid baru faham. Tuan-tuan lu khatam lagi kan? Nanti lu faham ni dah. Tetapi asasnya tuan-tuan fahamlah, Allah Maha berkuasa, siapa yang tak faham? Allah Maha berkehendak, semua orang tahu. Allah itu dia Maha mengetahui, semua orang tahu belaka. Allah tidak mati, semua tahu. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha berkata-kata, semua tahu. Cuma kita memperincikan dalam-dalam, yang itu yang kita confuse, yang kita payah nak memahaminya. Tak. Tapi tak apa tuan-tuan, dah khatam besok insya-Allah kita baca yang kedua kali, kita fahamlah, kan? Baik. Kemudian dia kata, kerana bahawa hakikat yang wajib itu barang yang tiada menerima adam sekali-kali, dan jikalau ta'aluk keduanya, yakni kudrah dan iradat, dengan yang mustahil, bagi memberi bekas mengadakan dia, mengadakan yang mustahil. Apa perkara mustahil pada ta'rifan kita? Iaitu sesuatu yang tidak wujud sama sekali. Dan kalau orang kata wujud, akal kita tidak boleh menerimanya. Baik. Maka lazim daripada yang demikian itu bertukar hakikat. Kalau kita kata boleh Allah itu mengadakan sesuatu yang mustahil ada, seperti apa? Anak Allah. Sedangkan Al-Quran mengatakan Allah itu tidak milik anak. Jadi ibu Allah, ayah Allah, boleh atau tidak? Itu mustahil.
Al-Quran mengatakan demikian. Difikir dengan akal pun begitu juga. Kerana kalau Allah punya ayah dan ibu, maka ibu dan ayah juga ada mak bapak. Kalau Allah itu ada anak, anaknya itu juga pasti ada anaknya. Maka akhirnya tidaklah bersifat dengan wahdaniyat. Banyaklah Tuhan, berlakulah perebutan kuasa nak jadi Tuhan. Kalau demikian, siapakah yang melantik Tuhan? Kemudian siapakah yang memberi kuasa? Akhirnya ada pula Tuhan lain yang memberi kuasa kepada Tuhan ini untuk menjadi Tuhan. Makna siapakah yang hebat? Tuhan yang pertama beri kuasa dan yang hebat. Kalau begitu, ini siapa? Ini bukan Tuhan. Maka itu dikatakan perkara yang mustahil itu tidak ada sama sekali. Seandainya kita mengatakan kudrat itu boleh mengadakan perkara yang mustahil, bagaimana? Maka bertukar juga hakikat mustahil. Tidak lagi dikatakan mustahil perkara mustahil tersebut. Kerana bahawa hakikat mustahil itu barang yang tiada menerima wujud sekali-kali. Maknanya perkara mustahil itu pasti tidak wujud sama sekali. Kalau kita mengatakan Allah boleh mengadakan, maka bertukarlah. Itu bukan lagi takrifan bagi mustahil, itu sudah menjadi harus. Sebagaimana contohnya, ibu, ayah, anak, pinak, cucu dan sebagainya bagi Allah bukan lagi perkara mustahil kerana boleh diadakan. Kalau demikian, adakah dia Tuhan? Itu bukan Tuhan. Oleh kerana Allah itu Tuhan, maka tidak adalah anak, pinak, isteri, ayah, ibu bagi Allah. Maka itu dikatakan perkara yang tidak diterima akal adanya. Apakah istilah kita mengatakan perkara tak terima akal ada? Namanya mustahil. Kalau kita mengatakan Allah boleh mengadakan, maka tidak lagi dinamakan mustahil. Maka namanya adalah harus semata-mata. Kalaulah harus Allah ada anak, Allah ada mak ayah, maka itu bukan lagi sebagai Tuhan. Itu dikatakan bertukarlah ta'rifan, yakni bertukarlah hakikat mustahil. Kerana bahawa hakikat yang wajib, ya, dia kata kebahawa hakikat mustahil itu barang yang tidak menerima wujud sekali-kali atau ta'aluk dengan mengadamkan dia, yakni meniadakan perkara mustahil, maka lazim jadi tahsilul hasil. Seperti seorang yang tak bergigi, kita minta dicabut giginya. Perkara dah tak ada, nak tak ada kan apa lagi. Maka tiada ta'aluk keduanya, kudrat dan iradat, kepada yang wajib dan kepada yang mustahil itu tiada dinamakan lemah yang demikian itu, kerana bukan lorongannya. Bukan lorongannya, bukan jalan bagi kudrah dan juga iradah. Tak boleh kita katakan lemah, ya tak? Kalau kita mengatakan boleh, itu menjadi lemah pula. Kerana ada kemungkinan boleh itu menunjukkan dia bukan Tuhan. Kalau demikian, kalau Tuhan bagaimana? Yang mustahil, ya, tidak ada pada dirinya. Dan kemudian mengadakan yang mustahil itu juga tidak boleh sama sekali. Atau Allah bersifat dengan wajibul wujud, maka membinasakan sifat wajibnya atau membinasakan wujud dirinya itu mustahil sama sekali. Adakah itu menunjukkan Allah itu lemah? Tidak, karena bukan lorongnya, bukan jalannya, atau bukan ta'aluk bagi kudrah dan juga iradah. Tidak menunjukkan lemah, bahkan menunjukkan hebat juga. Baik, ini contoh kita buat dulu. Seperti mana badak yang kuat, kan? Kita kata badak ni kuat tak kuat? Kuat. Boleh tak panjat pokok? Tak boleh panjat pokok. Kalau macam tu tak kuat lah badak. Bukan lorongnya, bukan ta'aluk kekuatan seekor badak diukur dengan panjat pokok. Baik, seorang yang cerdik, kan, cerdik, cipta komputer lah macam-macam. So dia kira bintang tengok, so kira pasti. Kira pasti, tuan-tuan, pasti bukanlah panulis. Ya tak? Pasti satu dunia ni banyak. Maka bagaimana? Itu bukan lorongnya. Diukur bagaimana? Kecerdikan dia dalam mencipta sesuatu. Itu dikatakan cerdik. Allah tu bagaimana? Iaitu kira dia bersifat dengan wajib, dia bersifat dengan tidak bersifat dengan mustahil, yang itu hebatnya. Dan sifat kudrat itu pula tidak bertaluk dengan wajib dan mustahil, itulah hebatnya. Baik, kerana itu bukan ta'aluknya tadi. Dan kata musannif, wal hayatu wahiyya la tata'allaku bi syai'in. Dan bermula hayat itu, dan bermula dianya hayat, tidak berta'aluk ia hayat dengan sesuatu. Wallahu a'lam. Apa kesimpulan, tuan-tuan?
Kesimpulannya adalah sifat ilmu itu makna mengetahui, kan? Ilmu makna mengetahui. Allah tahu, tahu betul, tahu perkara apa dia? Perkara yang wajib, perkara yang harus, dan juga perkara yang mustahil. Perkara yang wajib, Allah tahu bagaimana dirinya itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Bagaimana hakikat kesempurnaan, itu ilmu Allah sahaja yang mengetahuinya. Allah mengetahui yang dirinya wujud, maka bagaimana wujud Allah Ta'ala, yang tahu itu cuma Allah Ta'ala. Itu dikatakan sifat ilmu bertakluk kepada yang wajib. Perkara yang mustahil, perkara yang harus pula adalah segala makhluk dia. Zat makhluk dan sifat makhluk itu di bawah ilmu Allah. Maknanya Allah mengetahui diri kita ini secara terperinci. Kita tidak tahu secara terperinci hakikat roh kita bagaimana, kita tidak tahu. Allah mengetahuinya. Maka segala makhluk yang harus ini di bawah ilmu Allah Ta'ala. Bagaimana perkara mustahil, Allah tahu perkara mustahil itu tidak ada sama sekali. Seperti apa contoh? Seperti mana ibu bapa bagi Allah. Karena ibu bapa bagi Allah perkara mustahil, Allah mengetahuinya, ia tidak wujud sama sekali. Wallahu a'lam. Banyak soalan yang sampai, tuan-tuan. Tapi saya nak jawab semua, nantilah sikit-sikit saya jawab. Berkenaan membaca surah Al-Qadar, ketika mana ya, dibacakan ke tanah, dibalingkan, masukkan dalam kubur, boleh atau tidak, hadisnya bagaimana? Pertama sekali, saya tak bincang berkenaan status hadis. Ya tak? Status hadis tersebut. Itu boleh tengok dalam, kita tengok dalam masalah penilaian ulama hadis. Mereka yang menilai. Dan menilai hadis ni bukan calang-calang orang. Ada syarat-syarat yang tertentu. Antara syaratnya ada 5 syarat. Dalam setiap satu syarat itu diperincikan lagi banyak syarat. Syekh Nuruddin Itir, dia tulis dalam kitab dia berkenaan jarah wa ta'dir. Bukan perkara yang kecil, tuan-tuan. Nak menilai hadis ni paling tak, dia kata paling tak dalam syarat yang pertama tu, di bawah syarat-syarat yang kecil lagi pula, dia kena tabahur, iaitu satu orang yang berilmu luas dalam bahasa Arab. Kalaulah hadis itu diterjemahkan melalui terjemahan-terjemahan orang, terjemahan daripada pustaka Indonesia yang dia sendiri pun fa'ala fa'ala fa'alu pun tak apa nak hafal, jadi tak usahlah nak menilai hadis. Buat malu, tuan-tuan. Tahu tak kalau orang cakap Arab dengan dia, dia kata ma fa'alta, ha? Mada fa'alta, dia kata ya'ni, 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 tak sudah-sudah. Nak cik perkataan tak jumpa. Apa sebab? Tak pandai. Kemudian nak pula kita nak menilai hadis, nilai diri sendiri dulu sebelum menilai ulama hadis. Begitu juga nak tajrih, kita nak jarah wa ta'dil. Nak tajrih dengan mana apa? Dia kata sifatun idzal tahaqqa bihi ar-rawi la yu'tabar, dia punya adluhu wa dhabtuh, satu sifat yang ada pada rawi, seandainya dia bersifat dengan sifat tersebut, maka keadilan dan dhabitnya dia tidak diambil kira sama sekali. Maknanya kita nak kata orang dengan perkataan sesuatu yang mana kalau kita katakan kemungkinan itu bersifat fitnah kepada dia. Bila mana satu-satu hadis perawi itu nak dinilai, kita kembalilah kepada ulama yang boleh menilai. Bukan kita yang patut menilai. Kita nilai apa? Nilai diri sendiri lebih baik daripada nilai orang lain. Ya? Berkenaan dengan surah Al-Qadar, dia kata boleh ke tidak kalau kita orang meninggal dunia, kita kapak-kapakkan tanah, baca surah Al-Qadar, bacakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran mengatakan, dan diturunkan daripada Al-Quran itu iaitu syifa, ubat, wa rahmah, dan juga rahmat bagi orang yang beriman. Yang meninggal ni beriman atau tidak? Beriman. Maka bacakanlah Al-Quran, maka turun rahmat. Banyak lagi hadis yang menunjukkan tempat dibacakan Al-Quran tersebut akan turunnya rahmat. Adakah Al-Qadar itu lain daripada Al-Quran atau satu surah rekaan daripada orang?
Itu Al-Quran. Kalau Al-Quran salah kah dibaca? Tak salah dibaca. Selama mana dia masih dalam kategori ayat Al-Quran. Ini masalah kita, asalkan orang buat sesuatu yang Nabi tak buat, mulalah kita mengatakan bid'ah sosek masuk neraka. Sedangkan secara umumnya mengatakan bahawasanya, bacalah mana-mana daripada Al-Quran. Maka Al-Quran yang kau baca itu, dia menjadi ubat dan juga rahmat kepada orang yang membaca. Kalaulah kita katakan tak turun rahmat sekalipun, orang yang membaca itu mendapat pahala dengan bacaannya. Ini banyak kali saya sebut tuan-tuan. Seperti membaca Al-Fatihah, dia kata kita hadiahkan Al-Fatihah ni kepada si fulan. Sampai tak sampai bukan kerja kita. Tetapi Nabi menjanjikan man qara'a harfan min kitabillah. Siapa baca satu huruf daripada Al-Quran, daripada kitab Allah Ta'ala, maka Allah menjanjikan 10 ganjaran. Dan Allah, Nabi kata, Allah tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, bahkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Al-Qadar banyak huruf tuan-tuan. Maka bacalah daripada Al-Quran, Allah akan bagi kita pahala. Bahkan Al-Qadar ni ayat yang besok kita baca. Dan setiap daripada ayat Al-Quran itu ada kelebihannya. Kalau kita tengok dalam kitab min khawasil Quran yang dikarang oleh Al-Imam Suyuti daripada kitab Al-Itqan, menyebutkan bahawa setiap daripada ayat Al-Quran itu merupakan kelebihan yang sangat besar. Sehingga bila turunnya setiap ayat daripada Al-Quran, yang mengiringi turun itu berpuluh ribu malaikat. Sehingga diriwayatkan ayat kursi sahaja, ketika dibawa turun, 70 ribu malaikat mengiringi turunnya ayatul kursi. Bayangkan, sehingga ketika Nabi menerima wahyu daripada Allah, Nabi berpeluh. Ada masanya orang dengar seperti bunyi-bunyi loceng. Ada kalanya unta yang Nabi tunggang terduduk kerana beratnya Al-Quran tersebut. Hebatnya dia, malaikat mengiri pun ramai, sehingga nak memegang Al-Quran pun khilaf di kalangan ulama yang membenarkannya semua mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i mengatakan kalau tidak berwuduk tidak boleh menyentuh Al-Quran. Kenapa? Kerana Al-Quran ini dia hebat, tuan-tuan. Menyentuhnya pun kena ada air semayang, orang berjunub tidak boleh. Nah, jadi bagaimana? Apa salahnya kita baca Al-Quran? Tak ada masalah, langsung bacalah. Dan dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i pun mengatakan demikian. Masalah satu lagi, saya tadi dapat baca Al-Qadar dan baca Fatihah lepas daripada kita berdoa. Habis berdoa Al-Fatihah, dah, iaitu doa yang kedua pula. Kemudian lepas sembahyang Al-Fatihah, kita baca doa. Adakah bid'ah? Saya pun balik dah tuan-tuan. Apa masalah baca Fatihah? Bacalah mana-mana sekalipun. Asalkan membaca, Allah bagi pahala, diganjar oleh Allah. Dalam kitab Al-Azkar, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, antara doa mustajab itu adalah doa yang dipohon selepas membaca Al-Fatihah. Tuan-tuan nak berdoa bila kalau tuan-tuan? Bila kalau dia nak berdoa? Saya tak tahulah kalau tuan-tuan memang selesa berdoa. Keberdoa kita ni selalu spesifik lepas semayang. Dan kenapa baca doa ramai-ramai? Kita memohon bertawasul dengan tu imam membaca doa dan kita aminkan sama-sama. Lepas tu karang nak semai sunat kang, balun dah banyak mana nak baca tuan-tuan. Kan? Nak tiga muka surat baca pun bacalah, mintalah kepada Allah. Allah menjanjikan kalau kita minta Allah bagi. Maka di antara doa mustajab, kata Al-Imam An-Nawawi daripada hadis yang dalam kitab Al-Azkar, dia kata dibacakan Fatihah, sampai baca Fatihah maka dipohon doa itu tempat yang mustajab. Wallahu a'lam lah ya. Saya tak fahamlah kadang-kadang kita ni asyik nak menyalahkan tak sudah-sudah ya. Menyalahkan orang tanpa berhenti-henti, orang tu salah, orang ni salah ya. Tak boleh baca ni, sosek masuk neraka. Saya pun tak tahulah Fatihah baca pas sembahyang masuk neraka. Wallahu a'lam tuan ya. Kalau lepas semayang berkaraoke mungkinlah ada lagi lah orang kata wajah-wajah dia tu. Atau lepas je semayang bantai berjoget sorang-sorang depan ni ada masalah lah sikit. Lepas semayang baca Fatihah pun masalah kan? Baca bismillah 1000 kali pun tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Bacalah banyak kali nak baca pun. Tak ada masalah. Ayat Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah daripada yang mudah daripada Al-Quran tersebut. Al-Quran mudah bagi kita apa dia? Fatihah. Baca Fatihah. Kalau Fatihah pun susah, bismillah je Quran ke bukan ayat Quran? Ayat Quran, bacalah.
Kalau itu yang paling mudah, tuan-tuan, kul huwallah yang paling mudah, baca kul huwallah 1000 kali, ada fadilat atau tidak? Ada. Dalam kitab kadang fatwa hadisiyah dikarang oleh Ibnu Hajar, disebutkan hadis dia 1000 kul huwallah, apa kelebihan dia? Dia kafarahkan dosa puluhan tahun. Mana? Ni tarekat Ahmadiyah baca banyak kali ke? Banyak, 1000 kali baca kul huwallah. Ah, lagi bagus. Mana? 1000 kali pun dah bagus, 100,000 lebih bagus. Ada. Ha. Kita menentang tak sudah-sudah. Orang lain buat salah, semua salah. Yang betul kita. Bila kita mengatakan orang salah, nak kau betul kita lah. Orang lain semua salah berlaku. Ada. Wallahu a'lam tuan. Nanti saya jawab soalan-soalan lain perlahan lah ya. Dan akan datang insya-Allah saya cuba bawakan mana yang dikatakan dalil dia. Saya nak kata bidah-bidah hadis saya pun tak berapa berani tuan-tuan nak mentajrih-tajrih orang ya. Tak berani saya nak kata ni orang dia tak boleh pakai, ni orang ni sebagainya lah ya. Bila menyatakan itu tersebut ulama-ulama hadis yang mengatakan hadis itu adalah yang daif ke, hadis itu sahih ke, maka saya pegang pada ulama-ulama yang mengatakan demikian. Adapun orang-orang yang terkini mengatakan ulama lu tak menilai dengan batu, saya tak tahulah. Laisa man sami'a kamar ra'a, tak sama orang mendengar pada hari ini seperti orang melihat pada zaman dahulu. Yang melihat lebih tahu daripada orang yang mendengar. Orang yang mendengar ni cerita yang ke-10. Dia kata ustaz tak datang hari ini sebab ustaz kereta rosak. Cerita awal dia apa? Ustaz beli kereta baru. Ustaz pergi beli kereta baru, kereta baru dia tak datang mengajar malam ni. Tapi dia sampai orang yang ke-10 menceritakan kereta ustaz rosak. Jadi orang yang melihat ketika itu yang pertama mendapat berita dengan orang yang terakhir tak sama tuan. Ya. Kita ni orang yang terakhir dengan cerita ni. Akhir dengan cerita, dengar cerita kereta ustaz rosak. Yang datang buat lagi ustaz dah mati dah. Last sekali ustaz mati malam tu. Last sekali tu cerita dia daripada cerita yang pertama. Ha, sebab itu tuan-tuan dalam masalah ni saya tak berani. Saya sandar kepada ulama je. Wallahu a'lam. Muka surat 24 baris 12 daripada atas. Maka ketahui olehmu. Maka ketahui olehmu bahawasanya zuhud itu pada kami jatuh di dalam yang haram dan yang halal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Maka ketahui olehmu bahawasanya zuhud itu pada kami di sisi Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu jatuh di dalam yang haram dan yang halal. Maka yang haram fardu dan pada yang halal itu sunnat. Karena di tempat haram ini bagi orang yang hal mustaqim, yaitu seorang yang istiqamah taatnya menempati bangkai yang luat tiada mendahului atasnya melainkan tatkala darurah dengan kadar darurah dengan kadar darurah dengan kadar menolakkan mudarat jua. Baik. Dia kata maka ketahui olehmu bahawasanya zuhud itu pada kami, yakni di sisi ulama-ulama tasawuf sebagaimana yang dikhabarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali adalah jatuh makna berlaku zuhud itu di dalam, yakni terhadap perkara yang haram, yakni dia menjauhkan dirinya daripada perkara yang haram. Dan yang halal pun begitu juga. Walaupun halal tetapi zuhud dia daripada perkara yang halal. Perkara yang haram terlebih lagi. Kalau yang halal pun kita menahan diri, maka yang haram terlebih lagi lah kita tahan. Baik. Maka yang haram fardu, makna yang haram itu wajib kita menjauhkan diri daripada dia. Dan pada yang halal pula hukumnya sunat. Sekalipun halal tetapi kita menjauhkan diri daripada dia itu adalah perkara yang sunat.
Baik. Kemudian di tempat haram ini bagi orang yang hal mustaqim, maka ditempatkan perkara yang haram itu bagi orang yang kelakuan keadaannya istiqamah taatnya, yaitu konsisten melakukan ketaatan kepada Allah. Orang yang berada pada nafsu yang paling kurang, nafsu mutmainnah. Ini nafsu ni tuan-tuan, tuan-tuan tengoklah nafsu, kita tahu kita di mana. Kita ni nafsu kita adakah ammarah, lawamah, mutmainnah dan ke atas. Maka orang mutmainnah tersebut, orang yang istiqamah dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan perkara yang dilarang Allah, itu tak pernah dia berdolak dalih atau beralasan. Kalau itu taat, dia pasti buat. Kalau itu dilarang, dia pasti tinggal. Ini paling kurang dia berada pada kedudukan iaitu mutmainnah dirinya. Baik. Sebab itu saya sebutkan dahulu, kita dalam masalah mursyid, seorang yang memimpin orang lain, paling kurang dirinya adalah mutmainnah. Kalau setakat lawamah tuan-tuan, dia yang haram pun dia sapu, lepas itu dia menyesal, mencela diri sendiri, itu dikatakan lawamah. Buat perkara dilarang, buat atau tidak, buat juga. Taat, taat buat juga. Tapi setelah melakukan yang dilarang, maka dia akan mencolok dirinya. Kenapalah aku ambil ni? Kenapalah aku buat ni? Itu lawamah. Lawamah lu boleh lagi menjadi mursyid. Paling tidak dia mutmainnah, yang istiqamah dalam beramal, istiqamah dalam melakukan ketaatan. Baik. Kalau masih ada gila dunia, gila kuasa dan sebagainya, itu tidak boleh memimpin. Memimpin rohani, ya. Sebab rohani orang ni nak diperbaikkan. Kalau dia juga bermasalah, bagaimana? Kan? Ha, baik. Cuba tengok kalau misalnya dukun ke tabib ke, kan? Jumpa dia. Saya ada masalah tuan. Apa masalah? Kunci manis. Ha, kunci manis itu baik cina. Tuan memang tak ada kunci manis ke? Eh, seli parah. Bulan depan nak potong kaki dah ni. Mau kata nak percaya macam mana? Kan? Ha. Masa tu ketika tuan-tuan, masa di Kedah ketika saya mengaji dengan Tunggu Jirahim, sakit gigi sampai tak boleh mengaji. Dia bawa saya jumpa satu orang apa tabib. Saya tengok gigi dia cantik tersusun. Gigi dia cantik tuan-tuan. Dia kata sakit apa? Sakit gigi. Ah, tak apalah, saya besok buat sakit gigi ni. Bilanya cantik gigi tuan, susun elok ya, gigi palsu. Dah tak ada lagi gigi ya, cuba nak ambil gigi kita. Percaya atau tidak? Hilang kepercayaan pada masa itu. Tidak. Nah, demikianlah. Kalau seandainya dia kata, dia sendiri bermasalah dalam ketaatan kepada Tuhan, bagaimana pula nak menunjukkan jalan orang menjadi taat? Sebab itu dia kata, paling kurang mutmainnah diri dia. Jadi dalam keadaan seseorang yang mutmainnah ini, maka dia kata, dia menempatkan perkara yang dilarang Tuhan itu seperti mana bangkai yang menjijikkan, bangkai yang luat, bangkai yang menjelekkan. Tiada mendahulu atasnya, makna tidak dilakukan haram itu sama sekali, melainkan tatkala darurah, ketika terpaksa, yang itu dia buat. Tetapi itu pun dengan kadar darurat, dengan kadar mana keperluannya. Ini kaedah mengatakan ad-darurah tuqaddaru biqadariha, iaitu sesuatu darurat tersebut digunakan sekadar daruratnya sahaja, tak lebih daripada itu. Ada. Dia kata makan, katakan makan khinzir. Ketika ketiadaan makanan, kalau tak makan mati nanti, makan dia. Makan banyak mana? Sekadar menyambung nyawa. Mana? Ha. Lebih sampai 3 pinggan, yang itu bukan darurah. Mana? Tatkala darurat dengan kadar darurah, dengan kadar menolakkan mudarah juga, iaitu menolakkan kesusahan, kemudaratan yang mengenai dirinya sahaja itu. Itu kalau terpaksa tuan-tuan. Jepat dulu ada satu syekh, ya, orang panggil Baba Sid Warak. Baba Sid Warak ni seorang yang sangat warak, ulama fatani tuan. Dia mengaji hadis 30 tahun, berapa kali khatam. Kita mengaji hadis katakan 4 tahun, pagi, petang, siang, malam baca kitab hadis. 2 tahun pun ada khatam ambil kitab hadis.
ini mengaji hadis 30 tahun. Ulang kata, ulang lagi, ulang lagi. Ni nak datang ni tuan-tuan, ya, Dr. Muhammad Ali Muhyiddin ni nak datang minggu depan, ulama hadis yang bertalaki kitab-kitab hadis termasuk Musnad Imam Ahmad. Kita baca ya, Musnad Imam Ahmad tu banyak ke tuan-tuan? Taklah banyak mana, sedopo ya kitab eh. Habis dia belajar. Kita tuan-tuan, wallahu'alam lah, ya, 5 hadis kita mengaji, hafal 2 hadis, mungkin 1 hadis, kemudian dah jadi muhadis besar. Tak ingat pula tu, kan? Bila riwayat dalam bahasa Melayu je, tu pelet-pelet bahasa Negeri Sembilan. Nak khabar kita orang hadis, terjemah bahasa Melayu, kemudian pula ngobang kita ni ulama hadis, menolak pula ulama-ulama yang lain. Wallahu'alam lah tuan-tuan, ya. Baba Sid Warak minta bergambar. Dia kata, "Mailah apa babo kita ambil gambar." Tak boleh. Dia kata babo tak boleh ambil gambar. Sebab dia pegang la'anallahul musawwirin. Allah melaknat orang ambil gambar. Jadi dia kata ambil gambar pada dia adalah haram. Tuan nak ambil gambar, ambil lah, tapi saya tak ambil. Kalau begitu kita ambil lah, sekadar mana kata kenangan sajalah untuk kita kata darurat. Dia kata ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Darurah itu diambil sekadar darurahnya sahaja. Darurahnya banyak mana? Apa darurah dia? Seperti IC, itu darurah. Kalau tak ambil, tak boleh, mesti ambil. Maka ambil banyak mana? Nak banyak mana? Daripada kaki ke kepala ke? Tak, sekadar sampai sini sahaja, ambil sekadar itu je. Lebih tak boleh. Kalau kita kata apa keperluan tuan ambil gambar dengan saya? Adakah ditangkap oleh polis kalau saya tak ambil gambar? Tak. Tidak ada darurah. Tuan ambil lah gambar seorang. Ha, ambil gambar kek matahari, dekat belakang pokok, dekat mana lagi? Belakang pondok, ambil lah mana-mana. Tapi saya tak ambil. Ha, ini warak tuan-tuan. Ya? Ha, orang warak. Baik. Dia berpegang dengan haram sampai bila pun dia takkan ambil. Tapi kalau nak ambil macam buat IC, buat pasport untuk ke Makkah, ini dia kata buat pasport, mesti ambil gambar tuan. Banyak mana nak ambil. Sekadar muka tuan je, ambil lah sekadar muka, tak lebih daripada itu. Ini katakan orang yang warak, sekadar yang patut sahaja. Baik. Kita ambil gambar selalu tu macam mana? Tak ada masalah tuan-tuan. Ya, ada khilaf pun, ada khilaf. Sebagai ulama mengatakan tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Jangan tak ambil gambar lah sok. Baik. Kemudian tiada mendahulu atasnya melainkan tatkala darurah, dengan kadar darurah, dengan kadar menolakkan mudarat jua. Dan adapun zuhud pada halal itu sesungguhnya adalah ia menempati orang ibdal. Orang ibdal ini orang yang menukarkan kejahatan dengan segala jenis kebaikan. Yang mana segala sifat yang keji ditukarkan dengan segala sifat yang kepujian. Itu dikatakan ibdal. Bukan wali abdal, ibdal. Menempati orang ibdal, yaitu menukarkan kebaikan ke kejahatan dengan kebaikan. Itu dikatakan ibdal. Dan dia kata sifat yang tidak baik ada diri dia itu dibuangkan, maka dipakaikan dengan sifat yang kebaikan. Baik. Kemudian adalah pada mereka ibdal itu yang halalnya dengan menempati bangkai. Nah, dia juga dalam masalah halal ini pun dia memandang seperti mana bangkai juga. Tiada mencapai mereka itu ibdal daripadanya daripada dunia melainkan qadar yang sedikit. Tiada dapat tiada daripadanya. Makan banyak mana perlu. Sekadar dia kata menjadikan tubuh terkuat, maka banyak mana? 3 pinggankah? 1 pinggan cukup tak? Cukup. Maka itulah sekadar dia ambil. Lebih daripada itu, walaupun halal dia tak ambil tuan-tuan, ya? Itu orang yang dikatakan orangnya ibdal. Sifat baik itu dah ada, ditukar lagi, digantikan lagi, ditambah baikkan. Baik. Kemudian dia kata tiada didapat tiada daripadanya, dan yang haram pada mereka itu menempati api, tiada terlintas dengan hati mereka itu hendak mencapai akan dia sekali-kali. Kalau yang halal pun dianggap seperti bangkai, maknanya ketika darurat boleh. Tidak. Yang haram bagaimana? Haram bagi mereka itu tak ubah seperti mana api pula lagi.
Dan inilah makna sejuk hati dengan bahawa memutuskan cintanya daripadanya, daripada dunia. Makna cinta itu ditujukan kepada dunia dan meluatkan dia, yakni dunia itu menjadikan itu perkara jelek di sisi orang yang ibdal, dan menginginkan dia akan dia, ya, mengingkari akan dia, yakni tidak mahukan dunia sungguh, sehingga maka daripada tiada tinggal baginya di dalam hatinya ikhtiar dan iradah, yakni memilih dan berkehendak kepada dunia. Dan tidak kata yang halal pun dia sukat, yang haram apatah lagi. Yang halal itu pun dia tak nak, yang haram apatah lagi. Ini dikatakan, inilah zuhud pada pandangan Imam Ghazali. Di sisi kami demikianlah. Sekalipun halal pun disukat, yang haram apatah lagi. Kalau yang bercakap harus pun dia kata tidak ada faedahnya, jangan dicakap, nanti akan menjadi hisab di akhirat besok. Maka yang haram terlebih daripada itu lagi. Karena yang halal pun ambil sikit, yang haram tak ambil langsung. Ini lah masalah, yang halal pun ambil tak cukup-cukup, maka yang haram kemungkinan diambil juga. Maka dengan sebab itu dia kata ambillah halal sekadarnya, nanti yang haram juga kamu akan berhati-hati. Dan jika engkau kata betapa dapat bahawa jadi dunia dalam keinginannya dan lazatnya yang amat indah yang dituntut akan dia pada segala manusia. Wallah subhanahu wa ta'ala a'ana wa a'lam. Dan juga sama balik, dan jika engkau kata Al-Fatihah.